Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat GKST Efata Palu yang ada di kediaman masing-masing. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Karena itu mensyukurinya, maka mari kita datang di hadiratnya dalam penyembahan lewat ibadah evangelisasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Peoni Sarjana Teologia untuk menyambut pelayan firman jemaat dijemput berdiri. Ajakan bersekutu. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku siang hari, aku berseru-seru pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakanku. Mazmur 88 ayat 2 dan 3. Untuk itu kita menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku, ku sembah. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah mari bersama teduh di hadirat Allah. Dalam persekutuan yang kudus, maka ibadah evangelisasi pada saat ini tertabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pujian kubawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuh hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan rumah doa
datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, masuk di hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan bagi kami. Di sore menjelang malam ini, kembali bersama kami bersyukur dengan orang-orang terkasih kami, di rumah kami masing-masing dalam ibadah evangelisasi, menyatakan ungkapan terima kasih kami untuk setiap penyertaan Allah yang berlangsung bagi kami. Maka biarlah ibadah yang boleh kami lakukan di saat ini berkenan di hadapan Allah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terlebih khusus ketika kebenaran firman Allah akan kami baca dan kami renungkan, biarlah menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk terus jalani kehidupan dalam penyertaan dan tuntunan kasih sayang Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, sedia hati kami menyambut firman-Mu dalam sukacita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius 26. Injil Matius 26 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Jika Bapak Ibu Jemaat telah mendapatkan perikop firman Tuhan ini, baiklah Bapak Ibu Jemaat mengikutinya dan saya akan membacakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dikatakan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi dan menyerahkan aku. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupannya setiap saat. Pujian firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit daku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu Selamat sore menjelang malam, shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan jika karena kasih Allah yang terus memberkati dan memelihara kita semua sehingga kita boleh ada menjalani kehidupan sampai pada saat ini. Dan karena itu dapat saya katakan bahwa ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan di saat kita mampu menghadapinya tanpa berada dalam rasa ketakutan, maka kita adalah orang-orang yang terus diberikan kekuatan dan pengharapan iman untuk jalani kehidupan yang Tuhan terus karuniakan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah dibaca dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Maka khususnya ayat yang ke-38 bagian A menjadi nats perenungan kita pada ibadah saat ini yang berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dari nats renungan saat ini, maka saya menyimpulkan dalam sebuah tema, yaitu ketakutan yang menguasai. Ketakutan yang menguasai. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentunya dalam perjalanan kehidupan, banyak hal yang menjadi ketakutan dalam diri seseorang. Entah itu takut gagal, takut tidak bisa menghidupi keluarga, takut mati, bahkan yang pada umumnya ketakutan akan masa depan diri sendiri. Dan jika itu yang menghantui diri kita, maka kita adalah seorang atau salah seorang yang tidak akan maju dalam menjalani kehidupan ini. Karena ketakutan itulah yang lebih menghantui dan membelenggu diri kita. Yang pada akhirnya ketakutan itu jugalah yang akan memenjarakan diri kita.
Bahkan tidak menutup kemungkinan ketakutan itu jugalah yang akan menghalangi apa yang Tuhan inginkan bagi kita ketika jalani hidup ini. Tuhan tidak inginkan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah, tetapi yang Tuhan inginkan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan juga tangguh di dalam menjalani setiap proses hidup. Namun pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus semasa berada di dunia ini atau semasa berada di dunia ini tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan? Saudara-saudaraku, ada masa di mana Tuhan Yesus pun mengalami yang namanya takut yang sangat luar biasa. Di saat dia akan dihukum dan disalibkan, maka di saat itulah ia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Ada ketakutan yang dialami atau yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan kisah ini dicatat dalam kisah di Taman Getsemani dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46 dan ayat 38 bagian A yang menjadi nats renungan kita pada saat ini. Dan ini saudara-saudara sangat wajar jika Yesus sangat takut di saat harus menghadapi proses penyaliban. Karena sebagai anak Bapa dan sekaligus juga sebagai manusia, tentunya Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Dan penderitaan yang dialaminya itu di dalam hidupnya sungguh luar biasa. Dan Yesus pasti telah membayangkan bagaimana penyiksaan itu akan terjadi terhadap dirinya, yang tentunya akan menjadi sebuah teladan bagi kita, yang dimana pada saat ketakutan itu muncul dalam diri seorang pribadi Yesus itu sendiri, maka dia pun berkata, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ayat 39 bagian B dari bacaan kita pada saat ini. Yesus kembali menyerahkan seluruh ketakutan yang dihadapi pada saat itu kepada Bapanya yang di sorga. Dan dia berkata bahwa dalam ketakutannya dia akan tetap dan terus menjalankan penderitaan tersebut. Karena apa yang dilakukannya itu adalah salah satu bukti nyata akan kasih Yesus kepada orang berdosa, yaitu kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita adalah salah seorang yang dilanda rasa ketakutan itu. Disebabkan karena sakit, penyakit, masa depan yang mungkin bagi kita akan suram. Bahkan ketakutan yang menghantui ketika kita harus diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan. Dan ketika pada saat kita tidak memiliki lapangan pekerjaan, takut tidak akan menikah dan juga gagal dalam pendidikan dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menyelesaikan setiap perkara di dalam hidup ini? Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang menjadi ketakutan kita akan masa depan yang belum terjadi. Termasuk ketakutan di saat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini hadir mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dalam bentuk apapun,
Sebab dengan ketakutan, kita akan mengalami kesusahan di dalam hidup ini. Untuk itu, mari kita menyerahkan seluruh ketakutan di dalam tangan Tuhan, agar supaya bukan kehendak kita yang akan terjadi, tetapi hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam hidup ini. Dan karena itu mari jalani dan hiduplah dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan ketika menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dengan firman-Nya yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai janji pelayanan dan pekerjaan kita untuk Tuhan. Karena itu hayatilah firman Tuhan ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Sementara kita memberikan persembahan syukur, mari melakukan pujian Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan untuk setiap hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Secara khusus pada malam hari ini, ketika kami sudah boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan akan karya kasih Tuhan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang sekalipun ya Tuhan dalam rupa-Mu sebagai manusia, di saat-saat ketika Engkau akan memberi diri untuk menerima hukuman lewat penyaliban, maka secara manusia Tuhan pun berada pada posisi sebagai manusia yang merasa takut, gelisah akan apa yang dialami. Namun oleh karena Tuhan sangat tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan sebagai yang berkuasa, maka Tuhan hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa, dan kehendak Allah Bapalah yang terjadi. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk belajar dari firman Tuhan saat ini. Terlebih khusus belajar dari sosok pribadi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberi diri, bahkan yang rela mengorbankan diri demi kami umat manusia yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini benar-benar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami, dan kami tetap terus kuat berada
dalam rasa optimis menjalani kehidupan sekalipun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Namun, di tengah-tengah rasa takut itu, Tuhan hadir menguatkan dan memampukan kami sekalian untuk jalani kehidupan ini. Dan biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari untuk terus jalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa membawa seluruh keberadaan hidup kami, pribadi, rumah tangga, keluarga kami, baik yang tinggal bersama dengan kami di Palu, ataupun semua kaum keluarga kami, orang tua, saudara bersaudara yang jauh daripada kami. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati mereka dan kami sekalian, sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami kerjakan, bahkan apapun yang kami pikirkan serta rencanakan, semuanya berjalan dalam kasih-Mu. Engkau memberkatinya, ada berkat Tuhan yang terindah atas hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan jemaat GKST Efata Palu yang terus merasakan akan kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika mereka boleh merasakan berkat Tuhan lewat usaha pekerjaan, bahkan ketika Engkau memberkati mereka menjalani kehidupan ini dan boleh menikmati ketambahan usia mereka, baik usia kelahiran ataupun perkawinan, Tuhan kiranya menyempurnakan semuanya agar dari setiap hidup yang mereka jalani, mereka senantiasa nyatakan itu dengan penuh rasa syukur. Kuat sehat Tuhan beri kepada kami semua, kepada rumah tangga kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang terkasih kami yang ada di kediaman kami masing-masing, sehingga hidup kami Tuhan tetap terpelihara dalam anugerah-Mu dan boleh merasakan dan menyaksikan sungguh akan cinta kasih sayang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, jika waktu kesempatan Tuhan beri bagi kami di minggu yang ketiga di bulan Juli ini untuk beribadah dalam ibadah evangelisasi di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Allah, dan di dalamnya kami senantiasa menikmati setiap hal yang menjadi berkat terindah atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan persekutuan kami, Jemaat GKST Efata Palu, dalam pelayanan kami, Majelis Jemaat Pendeta, dan juga kami sebagai warga gereja Jemaat GKST Efata Palu yang terus dengan setia melangsungkan ibadah secara online sampai pada saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Dan kami semua yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan secara khusus di sore hari ini, Majelis Kelompok Pelayanan 4 yang sudah boleh mendampingi hamba-Mu dalam ibadah saat ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan para pelayan yang sudah boleh melayani pada saat ini, pemain musik, pengiring puji-pujian, dan juga tim multimedia yang terus dengan setia bahkan memberi diri untuk melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan yang ada, diberkatilah kami sekalian. Hidup, rumah tangga, masa muda, kami sedatang serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian atas kami. Kami terus berdoa ya Bapa, atas pandemi yang kami alami, COVID-19 yang sampai saat ini masih mewabah. Dan secara manusia, kami hanya dapat
berhati-hati, dengan bijak melaksanakan setiap kegiatan kami, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami bersama pada satu saat akan berakhir COVID-19 dan kami semua akan boleh kembali dengan leluasa beraktivitas menjalankan seluruh tugas pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pemerintah dan semua pihak-pihak terkait, aparat keamanan yang terus memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan demi terputusnya mata rantai COVID-19 ini. Apapun yang sudah boleh mereka berikan kepada kami lewat himbauan-himbauan diberkati oleh Tuhan. Bahkan para dokter dan juga semua perawat diberkati oleh Allah. Kuat sehat Tuhan beri kepada mereka dan mereka boleh jalani kehidupan dalam selamat dan rasa syukur yang hanya daripada Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit, bahkan mereka yang bergumul karena duka cita, dan mereka yang saat ini masih mengalami COVID-19, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga mereka pun dikuatkan oleh Allah menjalani kehidupan dalam penyertaan dan tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah persembahan kami, dapatlah kiranya dipakai untuk mendukung setiap pelayanan yang ada dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati kami semua dan kami tetap terpelihara dalam kehidupan kami terlebih ketika malam yang berjalan. Kami pakai dalam istirahat. Biarlah Tuhan menolong menyertai kami. Besok pagi kami bangun dalam tubuh kuat sehat, melanjutkan berbagai tugas dan aktivitas pekerjaan yang sedang menanti kami. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa syafaat kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah, dijemput kita sekalian berdiri, kita melakukan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap pada Jesus. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kasih-Nya akan selalu menyertaimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian, ibadah evangelisasi pada saat ini telah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah kita saat ini atas nama Pendeta dan Majelis Jemaat GKST Efata Palu mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Esther Peoni Sarjana Teologia yang telah memimpin ibadah evangelisasi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Thank you.